what I call housekeeping. So as part of that, so as you become KPP sendiri sudah mempunyai program, dan program itu sudah ada di dalam Perpres 54 tahun 2010. Kita ingin supaya pengadaan itu menjadi suatu profesi. Nah, kita mulai pertama kali dengan membentuk ULP. Jadi ULP itu unit layanan pengadaan. Jadi maksudnya ada suatu unit yang ditangani oleh orang-orang yang profesional untuk menangani pengadaan di lingkungan itu sendiri. Nah, di Perpres 54 memang sudah ditegaskan bahwa 2014 ini semua kementerian, institusi, daerah itu memang dia harus membentuk ULP. Nah, ternyata kan kalau kita bentuk ULP-nya saja atau unit yang menangani pengadaannya saja, kalau kita tidak membuat pengelola pengadaannya pinter, itu tidak ada artinya lembaga itu. Jadi ULP-nya itu harus kita lengkapi tentunya dengan orang-orang yang qualified juga. MCA Indonesia itu bekerja sama dengan LKPP. Nah, tentunya LKPP juga bekerja sama juga dengan ULP-ULP yang nanti ke depannya itu ada 29 ULP tahap pertama yang sudah MOU. Nah, tujuannya adalah ULP-ULP ini nanti mendapatkan bantuan teknis, orangnya dilatih, kemudian prosesnya itu diperbaiki, ditingkatkan begitu, proses pengadaannya ya, kemudian institusinya dan juga toolsnya, kayak misalnya memperkenalkan e-katalog, kemudian memperkenalkan database kedepannya yang bisa digunakan, dan rencana itu sampai tahun 2018 program ini. Pelatihan ini tidak hanya kita lihat berfokus kepada peraturan pemerintah, tapi juga isu-isu lain seputar dari pengadaan. Dan kita juga inginnya ini secara bertahap dilakukan di seluruh ULP yang menjadi ULP percontohan kita. Makanya itu kita desain kelasnya kecil, supaya semua orang itu kelihatan, dan semua orang itu inginnya keluar dari kelas ini dia sudah lebih terampil. Sepulangnya mereka selesai dari kelas ini, sepulangnya mereka dari sini, mereka akan kembali ke tempat asal, mereka akan coba mempraktekkan itu. Tentu sesuai dengan kondisi di lapangan ya, seperti apa. Kita ingin lebih mengetahui prinsip-prinsip intinya dari pengadaan barang dan jasa tersebut itu seperti apa. Mungkin peraturan-peraturan yang lebih detail lagi ya Mbak, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang jasa itu kan sangat-sangat rumit sekali ya. Jadi untuk kedepannya masalah pengadaan itu jangan hanya terpaku kita oleh di Perpres 54 atau Perpres 70 tahun 2012 gitu. Kita harus bisa ngelihat ke depan bagaimana pola pengadaan yang ada di luar negeri gitu kan. Seperti itu. Ya sih, kalau kamu pikir secara prinsip pengadaan, kita secara awal sudah mendapatkan semua dari LKPP, tapi hari ini ternyata kita memang mendapatkan pemantapan dari prinsip pengadaan yang akhirnya membuka cakrawala kita lebih jauh. Untuk level karena pelatihan dasar materi sudah cukup memadai, jadi ini memang memantapkan kita, kembali, memahamkan dan menguatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip pengadaan. Yang kedua juga desainnya cukup enak gitu ya, nggak membuat monoton karena dua arah, kita terlibat langsung, kita mengubahkan pendapat kita, kita mendengarkan pengalaman orang lain yang merupakan ilmu baru untuk kita. Mungkin karena ini masih kan modul dasar, terus kan sempat melihat tadi nanti tingkat lanjutannya seperti apa, tingkat advance-nya seperti apa. Ya, pelatihan seperti ini kami menilainya cukup sangat bagus Mbak, karena kita juga melibatkan dari satu hal itu ada beberapa teman-teman juga yang kita ajak. Itu bisa kita menyamakan persepsi bagaimana kita melihat satu permasalahan dan sebagainya. Yang di tahapan berikutnya itu cukup sangat kami perlukan memang selama ini, dan kami sangat merasa terbantu dengan adanya program MCAI ini dalam peningkatan kompetensi dari teman-teman yang bergerak di pengadaan, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Kita memberikan kesempatan pada peserta untuk
karena ini program jangka panjang dan tidak hanya berhenti di 4 tahun ke depan ketika bantuan habis. Ini betul-betul merupakan modernisasinya pengadaan. Jadi orang itu memang akan menjadi investasi nasional gitu, barang nasional nih, dia tuh jadi aset nasionalnya gitu. Jadi memang yang paling utama memang untuk kami itu adalah komitmennya.